Warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah cara mengecek progres penetapan NIP P3K. Ini bisa kita akses melalui Mola BKN. Ini menggunakan HP juga mudah. Mola BKN. Nah, kemudian kita pilih yang paling atas, Mola BKN. Nah, kemudian di sini ini langsung ke fitur-fiturnya ya. Mola ini monitoring layanan BKN, sistem notifikasi yang berfungsi memonitor kemajuan usulan layanan aparatur sipil negara. Nah, kita cek yang layanan di sini, ini bisa mengecek tidak hanya NIP tapi juga pilihan layanannya adalah kenaikan pangkat, pemberhentian, pindah instansi, pencantuman gelar akademik, pengajuan peninjauan masa kerja hingga penetapan NIP atau NIP3K. Nah, karena di sini saya akan mengecek NIP ya, mengecek NIP, kita pilih yang pengecekan NIP. Kemudian tahun periodenya kita lihat di sini ada dua pilihan, 2022 atau 2023. Saya pilih karena akan mengecek guru P3K tempat saya. Kemudian nomor pesertanya di sini dipastikan. Nah, di sini nomor peserta ini bisa kita lihat di waktu pendaftaran ASN kemarin. Ada nomor pesertanya, masukkan, kemudian ketikkan kode pengaman di sini, pengaman. Kemudian diklik monitor usulan yang ini. Ini diklik. Nah, setelah diklik itu, nah nanti akan ada pemberitahuan. Nah, ini nah, akan melalui email ya, akan melalui email masuknya. Kemudian baru kita cek email. Nah, email guru saya di sini sudah saya masukkan. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, notifikasi monitoring si ASN ini muncul otomatis pada setelah kita klik cek tadi, muncul monitoring layanan. Nah, di sini sudah diketahui bahwasanya usulan layanan penetapan NIP P3K guru saat ini berada pada tahap ditandatangani dengan status pertimbangan teknis telah diterbitkan oleh BKN, saat ini sedang menunggu proses surat keputusan oleh instansi. Nah, jadi dari email ini kita tinggal menunggu saja pemberitahuan ataupun informasi terkait sejauh mana SK ataupun NIP kita sudah diproses. Nah, ini saat ini pemberitahuannya adalah tinggal menunggu SK atau surat keputusan dari instansi kita masing-masing atau di per kabupaten masing-masing. Mungkin itu informasi untuk bagaimana cara melacak ataupun mengetahui progres penetapan NIP dan layanan lainnya pada Mola si ASN atau Mola BKN. Nah, ini ya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.